Dan yang menjadi permainan setiap harilah. Kalau saya sewaktu kecil dahulu, batu seremban. Batu seremban. Muka pun ada pemenang juara batu seremban sebenarnya kan. Tapi sebenarnya saya nak cerita sekarang berkenaan dengan gasing. Budak-budak sekarang ni dia lebih kenal Beyblade. Ialah kan perkara yang sama, benda yang sama, tapi rasa-rasanya dia kenal tak dengan gasing? Kenal atau tidak kita kena tanya dengan mereka, tapi tahukah anda sedangkan permainan ini sebenarnya adalah permainan yang hampir sama. Ya, betul. Jadi kalau nak tahu keistimewaannya, jom kita tengok laporan daripada Nur Syafinas Syari. Ada bingkisannya. Silakan. Walaupun permainan komputer kini lebih digemari kanak-kanak, namun gasing masih mempunyai peminatnya tersendiri. Teknik permainan yang betul menjadikan gasing mampu berpusing dalam beberapa tempoh tertentu. Bukan semua mampu bermain gasing dengan sempurna. Namun, kebolehan dan pengalaman sejak berusia 14 tahun menjadikan Remy Azizi Abdul Karim berada dalam kelas tersendiri. Kini berusia 40 tahun, gelaran pendekar gasing cukup sinonim dengannya yang memperjuangkan permainan tradisional ini. Cerita dia minat dengan gasing ni pada usia saya 14 tahun ni, arwah ayah saya dia bermain gasing. Waktu tu saya tak ada kata minat ke tak minat, tak adalah, macam kita belum ada pendedahan, kita tak ada minat. Ada lagi benda tu. Pada suatu hari tu arwah ayah saya ajak saya pergi bermain gasing di gelanggang gasing di Bukit Rambai. Waktu itulah saya pergi, saya belajar bermain gasing. Secara dari situlah saya mula belajar memusim gasing sehingga terjadilah gasing itu mula berpusing. Di situlah datangnya minat. Kan? Dari situ terfikir, kenapa gasing ini boleh berpusing dengan lama dan ligat? Apakah ciri-ciri dia? Apa menyebabkan dia ligat? Daripada situ saya belajar. Daripada situ belajar, daripada bermain, terus kepada pembuatan gasing. Maka tidak hairanlah beliau pernah menyertai pelbagai pertandingan serta pertunjukan di peringkat negeri dan antarabangsa. Malah berkebolehan membuat gasing sendiri menggunakan kayu cengal atau keranji. Dan keunikan gasing bukan sahaja dari segi putarannya. Kepelbagaian jenis dan bentuk menarik minat yang memujanya. Gasing berembang, gasing kuno, gasing jantung, gasing toyol, gasing pangkah, gasing kepala duri dan gasing lepir antara jenis gasing yang ramai tidak ketahui. Permintaan terhadap gasing tetap ada, termasuk dipilih untuk dijadikan cenderamata. Kan lebih ramai peminatlah, tapi waktu zaman sekarang ni permainan ni semakin hari orang semakin nak pupus. Tapi antara yang ada persatuan-persatuan gasing di dalam Malaysia ni banyak mempertahankan permainan gasing ni. Saya nak juga pertandingan gasing ni di pertandingan di sekolah Olimpik, Commonwealth ke, Sekansi kan. Paling kuat pun Sukma pun jadi. Sebab permainan ni kita kena naik taraf, kena mentabatkan dia yang lebih jauh. Minat sama turut dikongsi isteri Siti Aisyah Umar dan tiga cahaya mata, Nur Umairah Basirah, Adam Tuah dan Adam Jebat. Kita main tu untuk ingatkan balik permainan lama kita, bagi dia main, bagi dia rasa seronok. Sebab sebelum ni pernah buat dekat Petaling Jaya. Budak-budak tu main gadget. Habis ada orang panggil suami saya, tenaga pengajar kat sana, bagi tahu macam mana penceramahlah. Bagi tahu macam mana gasing ni dengan dengan Beyblade. Okey. Habis suami saya kata, jom kita cuba main gasing. Mula-mula dia orang macam tak reti. Habis lepas main tu macam seronok. Dia orang kata best lah main gasing. Sebab hobi.